Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait terpidana kasus Vina. Kakak Vina, Marliana berusaha membungkam kakeknya sendiri terkait dengan terpidana. Marliana sebagai cucu bahkan berani berbicara secara ketus terhadap kakeknya sendiri, Sadullah. Padahal Sadullah hanya mengutarakan apa yang menjadi ganjalan hatinya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Sadullah bercerita sejak awal kasus Vina Cirebon, ia sama sekali tak mengenal para terpidana. Dia hanya mengikuti perkembangan kasus Vina Cirebon dari media massa. Saya tidak menuduh pelaku karena saya tidak tahu bentuk orangnya kayak apa macam apa. Saya mengikuti dari berita aja. Dari awal tuh begitu, kata Sadula saat diwawancara Nusantara TV. Sadula mengakui awal pertama kali meyakini Vina dibunuh dari Linda yang kesurupan. Yang saya inginkan karena sesuai kesurupan waktu si Linda bahwa si pelakunya ngomongnya si Egi cuma ngerti itu aja Bapak mah. Yang saya pikirkan pelaku utama si Egi itu tuh, katanya. Sedangkan polisi justru menetapkan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, Jaya dan Rivaldi sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Padahal Sadullah sendiri ragu jika delapan orang ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap cucunya, Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kalau ini sih gak begitu percaya, dari awal gak begitu percaya. Ragu, betul, masih ragu, jadi belum percaya, belum percayanya secepat itu, kata Sadullah. Bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang membuat Sadullah ragu terhadap delapan terpidana kasus Vina Cirebon. Pertama adalah para pelaku justru kembali ke lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina Cirebon. Kalau dia melakukan pembunuhan, Kemarin pembunuhan tapi besoknya datang ke tempat itu lagi, jadi ada kejanggalan, rata-rata kalau melakukan itu udah kabur kemana-mana udah, kata Sadullah. Faktor kedua yakni soal durasi waktu penangkapan. Eki dan Vina ditemukan tewas di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, polisi yang dipimpin Ibtu Rudiana sudah menangkap para pelaku. Gak, disampaikan soal keraguan, Bapak kurang paham. Bapak percaya aja sih waktu ada penangkapan, ya percaya aja Bapak mah karena yang tahu kepolisian, kalau Bapak gak ngerti. Cuma dipikir sama kita agak janggal dikit, kok cepat banget nangkapnya, kata Sadullah. Belum selesai bicara jujur, Sadullah sudah dibungkam oleh cucunya sendiri, Marliana. Marliana mendadak menghubungi Sadullah lewat telepon. Kakak Vina meminta Sadullah menolak wawancara. Bilang aja suruh ke lawyer, kata Marliana. Iya nanti, jawab Sadullah. Marlina rupanya khawatir bila Sadullah salah dalam memberi keterangan soal kasus Vina Cirebon. Nanti salah lagi, kata Marliana. Gak, gak apa-apa, kata Sadullah. Gak apa-apa bae, suruh ke lawyer aja, kata Marliana kakak Vina. Tak hanya sekali, Marliana kembali menelepon saat Sadullah masih diwawancara. Marliana tak terima pernyataan sahabat Vina soal keluarganya. Tak terima kasus Vina Cirebon disebut murni kecelakaan. Kakak Vina, Marliana pun membantahnya. Sebelumnya, dalam sidang peninjauan kembali, PK, sejumlah saksi bercerita bahwa mereka lihat Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan di jembatan Talun pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Marliana R pendapat bahwa jika memang benar terbentur, Motor Eki seharusnya mengalami kerusakan. Marliana juga menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Ia tidak terima jika keluarganya dituduh tidak peduli dengan Vina, sehingga membiarkan sang adik tidur di rumah temannya berhari-hari. Selain itu, tagar Vina kembali viral di platform media sosial X sebelumnya dikenal sebagai Twitter setelah warganet dengan akun etrubirubijane garis bawah garis bawah membagikan pernyataan yang memicu perdebatan panas. Dalam unggahannya pada tanggal 4 Oktober tahun 2024, akun tersebut mengklaim bahwa kasus tragis Vina Cirebon hanyalah kecelakaan murni. Bukan tindakan kekerasan atau pemerkosaan sebagaimana yang diyakini oleh banyak orang. Akun tersebut bahkan melampirkan video yang diyakini mendukung argumennya, dan menuliskan, tertanya kasus Vina selama ini pure kecelakaan bukan karena disiksa atau diperkaos, mana dah dibikinin film, kasihan juga yang udah dipenjara. Pernyataan ini memicu respons beragam dari warganet. Seperti diketahui, kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 menjadi perhatian nasional karena dianggap sebagai kasus kekerasan brutal yang dilakukan oleh geng motor terhadap Vina dan kekasihnya, Eki. Kedua remaja ini ditemukan tewas dengan kondisi tubuh yang hancur, awalnya diduga karena kecelakaan lalu lintas setelah jatuh dari jembatan layang. Namun, polisi kemudian menyimpulkan bahwa keduanya diduga tewas akibat kekerasan geng motor. Tragedi ini bahkan diangkat menjadi film berjudul Vina Sebelum Tujuh Hari, yang menggambarkan kronologi kematian Vina dari sudut pandang keluarga dan pihak berwenang. Cuitan dari Ed Ruby Jane garis bawah-garis bawah ini menimbulkan perdebatan tajam. Beberapa warganet mendukung klaim tersebut, namun banyak yang menolaknya dengan tegas, mempertanyakan bukti-bukti yang ada dan menyebut bahwa pengakuan pelaku serta hasil penyelidikan kepolisian mengarah pada kekerasan, bukan kecelakaan. Viralnya unggahan tersebut bersamaan dengan statement Dedi Mulyadi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Saksi testimoni, Dedi Mulyadi, memberikan keterangannya di hadapan majelis hakim, meyakini bahwa kematian Vina adalah murni kecelakaan tunggal dan tujuh terpidana lainnya tidak bersalah. Saya telah menelusuri kasus ini sejak Mei lalu dan setelah mendengar cerita dari berbagai pihak, saya sangat yakin bahwa kematian Vina dan Eki bukan akibat tindakan kriminal, melainkan kecelakaan murni, ujar Dedi Mulyadi, seorang pegiat sosial yang juga calon gubernur Jawa Barat, Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Setelah memberikan kesaksiannya, suasana harus semakin terasa ketika Dedi menghampiri Sudirman dan memeluknya. Terpidana Sudirman pun tak kuasa menahan haru dan berterima kasih kepada Dedi yang telah berupaya menelusuri kasus ini. "Saya sangat berterima kasih kepada Pak Dedi yang telah mendalami kasus ini dan memperjuangkan kebenaran bagi kami," ucap Sudirman penuh emosi seperti dikutip Tribun.